Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Hari ini Asus Malaysia secara rasminya telah menawarkan Android 8.0 Oreo untuk siri Zenfone 3 mereka. Mereka akan mengemaskini Oreo ini bermula dengan peranti Zenfone 3 Deluxe pada pertengahan Mac ini, diikuti Zenfone 3 Laser dan Zoom pada penghujung Mac kelak. Pada arena aplikasi pula, berita baik untuk pengguna Instagram yang mana mereka kini dilaporkan akan menawarkan semula paparan susur masa mengikut kronologi kepada pengguna. Bagi yang menantikannya, pihak Instagram kini sedang menguji ciri tersebut dan bakal memperkenalkannya kembali dalam masa terdekat. WhatsApp pula kini telah meningkatkan had masa untuk sokongan memadam mesej yang tersalah hantar kepada 1 jam 8 minit. Kini pengguna boleh memadam mesej delete for everyone dalam tempoh masa tersebut dengan syarat pengguna lain tidak membacanya lagi. Digi kini dikatakan telah melanjutkan tempoh penyelenggaraan untuk aplikasi MyDigi mereka sehingga 19 Mac kelak. Sepanjang penyelenggaraan berlangsung, pengguna perkhidmatan Digi dinasihatkan untuk menggunakan kod UMB untuk menyemak baki, membuat tambah nilai dan sebagainya. Akhir sekali, iFixit kini melaporkan bahawa Samsung Galaxy S9 Plus dan Samsung Galaxy S9 lebih sukar dibaiki berbanding iPhone X. Hal ini kerana walaupun komponen S9 adalah modular dan mudah digantikan, proses untuk membuka peranti ini adalah sukar kerana penggunaan gam yang banyak, justru risiko untuk panel kaca dan skrin retak adalah tinggi. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.